Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, bahagia Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Imam 3, Barisan Jawatan Kuasa Masjid, kepimpinan-kepimpinan tempatan di semua peringkat, ahli-ahli karyah, Tuan dan Puan-Puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini bukan kali pertama saya datang. Boleh kata setiap kali kalau saya ke Muazzam, kalau saya ke Kuantan, lalu sini memang saya akan semayang kat sini lah. Rajin saya semayang kat sini lah, singgah sini. Cuma baru ni yang panggil ceramah. Kan? Itu ya, ayatnya. Adalah beberapa, saya banyakkannya siang saya singgah sini sebenarnya. Alhamdulillah. Selesa tuan-tuan. Sini selesa. Tuan-tuan bertuah, ada masjid, ada rumah Allah yang selesa macam ni. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini kita bersama-sama berada di taman syurga, berada di dalam majlis ilmu yang mana Allah janjikan untuk kita. Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Dan barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu ini, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Alhamdulillah, di sini bila dah macam ni punya ramai kan, terasa sempit masjid ni. Kan? Nak tahu terasa kocik kan? Nah, malam ni lah sempit rasa masjid ni. Tapi nak tahu lapang kan, tunggu subuh lagi sok. Nah, tu kan dah. Kan? Nah, jadi tuan-tuan, ini satu cabaran ni. Bayangkanlah puak-puak Yahudi tu, dia letakkan target KPI dia. Dia tak takut dengan orang Islam ni lah. Selagi mana jemaah subuh dia tak sampai 3 saf. Dia tak takut. Bayangkan Yahudi dia pokok nama-nama dengan kita. Dia boleh letakkan KPI tu dekat kita pula. Nah, tapi kita marah-marah bukan main kan. Tetapi kita bab subuh tu pun banyak out of service. Pergi gym hari-hari boleh. Konsisten pergi gym. Angkit borek berpuluh kilo. Selimut tak berapa gram tu tak boleh alih. Nak kan? Ha, tu cerita dia. Tapi tak, bukan orang sini, tempat lain. Sini okey. Ha, ni tempat lain saya cakap. Ni mana tu lah dia. Datanglah ke majlis ilmu. Malahan Nabi sebut barang siapa yang datang ke majlis ilmu, belajar satu bab daripada cabang ilmu itu, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Malahan lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukan kata tak payah semayang sunat ke, tapi maksud nak tunjukkan ganjarannya besar. Saya ceramah di Tawau baru-baru ni, nampak seorang budak pakai t-shirt. Jom cinta majlis ilmu. Dekat belakang tu ada hashtag, pergi syurga balik hari. Memang kreatif budak tu. Saya fikir tak, ya pula. Inilah dia pergi syurga balik hari. Kita datang majlis ilmu, pergi syurga. Lepas tu kita balik. Dan jangan lupa Hanzalah pernah tanya satu soalan pada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau tanyalah pada Rasulullah macam mana nak mengelakkan kami menjadi seorang yang munafik. Kenapa kau tanya macam tu? Setiap kali kami bersama Rasulullah, bila Rasulullah cerita pasal syurga, kami terbayang syurga. Bila Rasulullah cerita pasal neraka, kami terbayang neraka. Takut nak buat dosa ni. Tetapi apabila kami berjauhan daripada Rasulullah, kami mula leka dengan dunia, leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan harta benda kami. Macam mana tu kan? Maka jawab Nabi bila ditanyakan soalan itu kepada Abu Bakar, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Datang majlis mengingati ilmu. Mengingati Allah ni datang. Kita tengok hari ni, malam ni ramai-ramai datang. Kan? Kebetulan Allah bagi peluang kat kita malam ni, datang-datang aja. Pengerusi majlis dah umumkan kita nak kutip duit, nak pasang CCTV. Kita bayar cepat jadi orang utama. Kalau boleh cakap, mam, berapa belanja mam? Cakap aja. Berapa belanja? CCTV apa? Apa? Ha? 15. Datang je mam, tak payah kutip, saya bagi 15. Selagi mana CCTV itu berfungsi dalam masjid, mengalir pahala untuk kita. Macam tu lah fikir kan? Ini tak ada dah. Nampak tabung lolap. Nampak tabung comel. Alah, tabung ni time ni lah kau datang kan. Ya. Kan? Ya, kita kena banyak kan.
banyakkan bersedekah. Satu lagi, masyarakat kita ni bak wakaf ni kurang sangat. Bak wakaf sangat kurang. Kan? Wakaf. Dengar je orang nak bina masjid, cepat-cepat sumbang. Ini hamba Allah ada yang sumbang dan sumbang-sumbang-sumbang, dapat bina masjid ni. Ya Allah, bertuah betul. Kapet ni ada yang sumbang, bertuah betul. Selagi mana orang guna, selagi mana orang pakai, pahala mengalir. Jangan kita jadi kedekut dengan harta dunia. Ingat tak? Kan Iskandar Zulkarnain, dia pesan pada tentera dia, kalau aku mati besok, kau usung jenazah aku dan buat tiga perkara. Macam mana pula? Pertama, pastikan tabib-tabib, doktor-doktor yang handal-handal usung jenazah aku. Yang kedua, pastikan waktu usung jenazah aku tu, tangan aku tu terkulai keluar. Yang kemudian, pastikan waktu usung jenazah aku, harta benda aku tu kau taburkan sepanjang perjalanan nak pergi ke kubur. Kenapa pula? Yang pertama, nak tunjukkan ke orang, bila tabib yang handal-handal usung jenazah aku pergi kubur, nak beritahu hebat mana pun doktor itu, hebat mana pun tabib itu, tak boleh nak menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, tabur harta benda, kau akan tengok orang berobot-robot ambil harta tu tanpa kau mampu berbuat apa-apa. Sebab tu harta dunia semuanya. Dan yang ketiganya, biar tangan kau terkulai, nak tunjukkan apa? Macam mana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun tangan kosong. Tangan terkulai layu di tasik madu. Fauziah Latif. Ya. Kenapa tangan terkulai? Tak boleh buat apa. Kenapa? Sebab bahasa budak sekarang, masa dah time. Masa dah sampai. Tak usah nak lagak-lagak lah hidup kita sampai masa mampuih, padam. Hebat mana pun manusia sampai mata, sampai masuk, sampai hukum habis. Betul. Jadi itu sebab malam ni alhamdulillah, syukurlah kita datang beramai-ramai. Malam ni tajuk kita, aku masjid dan keluarga sakinah, macam tu lebih kurang eh. Ya ke tidak? Nah, saya pun dah terlupa dah. Lebih kurang macam itulah. Banyak bona ceramah tuan-tuan, dah lama tak, dia bila dah lama tak balik rumah, mula meragam kepala tu. Nanti ingat tak? Kan? Ha, dan alhamdulillah lah, dah berapa lama kan, 2-3 hari ni memang main dekat apa kata ceramah di Kuantan ni. Alhamdulillah, saya pun dah lama. Muazzam ni first time, kalau tidak berhenti makan ni sini, berhenti makan, semayang. Yang ni baik ceramah kan tuan-tuan. Jadi alang-alang dah ceramah, kenalah lama sikit kan. Ha, kenalah lama sikit. Tolonglah tutup pintu belakang, tanya bagi balik bang. Malam ni ada makan tak? Ada makan? Oh, makruh ceramah dah lama kalau makanan ada. Kan? Jadi bila cerita pasal keluarga sakinah, senang saja. Simple saja. Kebahagiaan disebutkan bagaimana dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis-jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Cenderung dan rasa tenteram, itulah sakinah. Dan begitu juga dia menjadikan di antara kamu perasaan kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Cerita sakinah, tenang. Tenang bawa pada bahagia. Bahagia ni nak beritahu tuan-tuan dan perempuan sekalian, bahagia ni bukan letak kepada mata, letak ke hati. Itu sebab Nabi sebut, dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Kalau baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik seketul daging itu, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah sesungguhnya, seketul daging itu adalah hati. Ha. Bahagia letak kat hati. Itu sebab mak ayah kita dulu hidup susah, tak komplain, sebab hatinya senang. Rumah pakai lampu pamnya, pam, pam, pam. Walaupun tak berapa orang, happy. TV tak ada, hati senang. Hari tengok TV pun hati tak senang. Apa tak eh, cuba tengok berita tu. Dah lah berita tu dia bercakap. Tak cukup dengan bercakap, ada pula pengumuman kat atas tu. Kek bawah tu merayap-rayap tu, mengangkat-angkat berita bawah pula bertulis. Orang tu tengok, tengok tak mana satu nak dengar, tak mana satu nak baca. Kan huhara tu, tengah dengar cerita pandang bawah tiba-tiba dah meninggal. Siapa pula yang meninggal tu? Kau nak tunggu berpusing balik berita tu. Warning tuan-tuan. Warning. Tak tenang. Kebahagiaan bukan letak di mata, letak di hati. Kenapa saya sebut di mata? Manusia jadi tak bahagia sebab mata sibuk tengok apa yang orang lain ada. Tengok orang lain kereta besar, dia pun nak kereta besar. Tengok orang tu pergi Mekah banyak kali, kita pun nak pergi banyak kali. Contohlah. Kan? Kalau ada, memang ada rezeki, ada kemampuan, tu lainlah. Kan? Tengok orang tu pakai kereta besar, tengok orang tu rumah besar, dia pun nak rumah besar. Tetapi dia tak tahu akan masalah di sebalik yang mereka perolehi. Sebab kita, pengetahuan kita dengan mata kita ni terbatas setakat yang kita nampak. Apa yang orang rasa, kita tak tahu.
Tu sebab ada orang rumah besar tapi tak bahagia, duit banyak tapi tak bahagia. Kita dalam poket tinggal RM10, hati senang duduk dengan kawan-kawan. Minum sampai pukul 3 pagi, lepas tu balik tidur, besok pergi subuh, senang hati, tak ada hal. Tapi orang lain duit banyak, belanja pun tak sampai belanja. Dia punya berbual pun palik daripada orang. Palik. Tu sebab jangan minta kaya, kaya perangai tak semanggah, ambil apa? Tahu semanggah? Tak senonoh lah. Tak apa benda perangai. Orang duit banyak ni, YouTube macam-macam di upload dah. Macam perangai ragam tunjuk ke orang. Balik sebaik kayu tapi ragam tau. Ragam. Ya. Biarlah kita susah. Tak payah sakit-sakit kepala. Betul? Kan? Orang ni duit banyak, apa banyak. Saya pernah pergi ada satu rumah. Orang kayu ni lain perbualan dia. Lain. Tak sama dengan kita tau. Dia lain alam dia. Saya pernah pergi ada satu rumah ni. Rumah orang kayu ni. Saya berbual dengan dia. Saya memang diminta ceramah kat rumah tu. Saya tanya, oh Datuk. Besar betul rumah Datuk, cantik betul, agaknya mahal ni tu. Masa saya beli tu murah lagi tuan. Ya, masa saya beli dulu baru 4 juta. Wih, aku salah tanya ke dia salah jawab kan? Baru 4 juta tu jawab dia. Nampaklah. Tapi pada dia tu bukan belagak, tapi memang tu bahasa dia. Tak payah tuan-tuan. Bilalah aku nak pakai Mercedes macam orang tu? Bilalah aku nak pakai BMW macam orang tu? Tak payah. Kita naik Azia. Naik Azia, naik Viva, masuk servis 2-300, settle keluar, balik. Orang tu naik Mercedes, masuk je pusat servis, baru melambai tau. Selamat datang, 2000 tu. Tu baru selamat datang, belum tukar barang lagi. Kan? Tak apa-apa nak pening-pening kepala. Kan? Rotek kan, berdongung. Rotek dengan insurans, berdongung. 5-6 ribu insurans dia. Kita yang 300-400 pun menung. Ini nak minta 5-6 ribu. Tak payah. Saya teringat arwah wan saya, arwah nenek saya. Dia kata satu peribahasa yang tak ada dalam buku peribahasa Melayu. Kancil kalau nak berak macam gajah mati dia. Faham tak maksud dia? Ikut kemampuan kita sudahlah. Kan? Jadi tak bahagia sebab nak jadi macam orang. Jadi kata kunci dia apa? Hati jadi tak bahagia sebab kegagalan kita untuk bersyukur. Allah dah beritahu dalam surah Ibrahim ayat 7. Kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semua tahu. Bangkit masjid pun kadang ada tu. Barang siapa yang bersyukur, Allah kata apa? Allah akan lipat gandakan. Syukur, Allah gandakan lagi. Tapi kalau kita kufur, kita tidak bersyukur, Allah janjikan azab yang amat pedih untuk kita. Sangat clear Allah Ta'ala beritahu. Syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Syukur dengan lisan perbuatan kita. Syukur dengan hati kita. Tindak tanduk kita. Dan syukur dengan memelihara nikmat Allah bagi kat kita. Tiga benda je Allah Ta'ala tanya kat hidup kita. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Allah Ta'ala tanya nikmat umur. Nikmat umur. Wahai sipulan-sipulan, kau hidup dulu umur kau berapa tahun? Macam mana kau habiskan umur kau? Aku dulu hidup, ya Allah, 70 tahun. Macam mana kau habiskan? Aku banyak enjoy, ya Allah. Bila kau pergi masjid? Umur dalam 60, dalam 60 pun sampai. Aku umur 40 pun sampai. Itu pun duduk kat dinding. Contoh. Ni bukan cakap sesiapa ni. Contoh. Jangan beralih pula ni. Contoh. Kan? Ya, kadang-kadang. Benda tu dia tanya. Kemudian kedua, nikmat muda. Masa muda dulu kau habiskan untuk apa? Banyak pergi funfair, banyak pergi relax, banyak pergi tengok ayang, banyak pergi buat-buat benda-benda berhibur masa muda pun kena jawab. Ketiga, Allah Ta'ala akan tanya dari segi nikmat harta, ke mana kau belanjakan harta kau tu? Kan Nabi pun pesan, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu sumber rezeki. Allah tanya, ke mana kita belanja pun Allah Ta'ala tanya. Ya, banyak tak kau sedekah? Banyak. Berapa? RM50. Berapa lama dah kau duduk kat Muazzam? Dekat 30 tahun. Sampai tak sumbangan kau pada masjid Muazzam tu RM3,000 setelah 30 tahun? Monung fikir. Macam mana nak sampai setiap kali Jumaat mempertahankan keseringgitannya? Manjang singgit. Cubalah upgrade sikit. Cukup bulan dapat gaji, tinggi sikit lagi.
Awal bulan tak ada, kurang sikit. Jangan tak bagi, bagi sikit. Tapi dapat gaji, lain level. Dapat bonus, lain level. Kemudian kalau tulis borang sumbangan tu, kalau sumbangan pada orang susah, RM1 tulis. Oh, nama, penuh tulis. Betapa ikhlasnya kita. Walaupun singgit. Ha. Ini lagi bosa duit tu, lagi bosa tulis nama. Biar orang tahu kita bagi. Ini lagi kocik duit tu, lagi bosa hamba Allah tu. Dia patutnya yang sikit tu lah kita tulis nama. Sebab tu ikhlas habis tu. Ini hamba Allah sebab takut orang tahu dia bagi singgit je. Ya, bukan sebab dia ikhlas pun. Kan? Yalah, ikhlas lah tu. Dan seorang tu pula 20 tahun duduk muazzam mempertahankan 50 sen. Bilal sampai tanya, kau ni asyik 50 sen ni. Mana kau tahu Tuan Bilal? Kau longkung bunyi tu. Orang lain elok senyap masa duit tu, tang dia melantun bunyi tang tu kan. Ha, tu tahu 50 sen tu kan. Ha, bagilah sumbangan banyak-banyak sikit. Tuan masjid, rumah Allah ni. Kan, apa nak kira? Jangan cakap, oh ni cantik ni duit banyak. Kalau dia duit banyak, dia takkan ambil pengumuman lah. Ha, ni mulalah. Dia pada JK masjid, sabarlah banyak. Orang kutuk-kutuk tu biasa peduli lah. Setiap karyah memang ada wakil yang masuk air. Aduh, yang mana tak perhati. Duit banyak, weh. Program tak ada. Kata. Itulah ayat. Eh. Jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Banyak cerita. Banyak cekadak kan. Bagi sumbangan. Kita ingat apa? Hari ni malam ni datang, tak ada siapa kena bayar. Semua percuma malam ni datang lah. Tak ada kira pun datang. Paling kuat kena bayar pun penceramah. Kan? Lupa pula. Iyalah. Kita mana dah kena bayar? Ah, siapa yang ni kena bayar? Kalau tidak orang tak datang. Tak ada, percuma. Ni dah berapa minggu meeting dah. Jadi tak ni? Betul tak ni? Confirm tak ni? Umur. Uruskan permit lagi apa semua. Ha, tuan-tuan ingat senang tahu komplain je. Syukurlah ni. Ni malam ni saya, malam besok ada lagi penceramah lain, datanglah. Jangan kira-kira nak siapa penceramah. Majlis ilmu datang untuk kita. Jagalah elok. Nikmat harta kita belanja ke mana? Sumbangkan kat masjid. Bagi banyak-banyak. Rumah Allah. Barang siapa yang membina rumah Allah, maka di akhirat besok Allah janjikan dalam syurga mahligai istana untuk dia. Apa lagi nak? Percaya ke tak percaya? Percayalah kan. Iya, kita ni tu masalah kita. Pahala tak nampak. Pahala ni tak nampak dalam hati. Itu saya cakap semua ke hati. Semayang jemaah, berapa kali ganda daripada semayang seorang? Berapa kali ganda? Dah lupa lah kan. Berapa kali ganda? 27. Semua tahu. Bukan tak tahu. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Cuba kalau pahala nampak. 27 kali ganda tukar jadi RM27. Asal bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik tak pakai RM27 je. Yang seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik tak ada. Kenapa tak ada ni? Zap sistem lambik sikit lagi tu. Faham lepek. Tak apalah dia nak konyol tu. Masa tu tahu tak orang perempuan balik tabi tu cakap apa. Kau dah berapa lama dah semayang sini? 2 minggu dah. Ya untunglah kau. Banyaklah duit kau dah. 27 kali 5 kali pek boleh. Ui banyak duit kau. Aku baru tahu. Ha. Tak berguna betul jiran aku tu. Dia marah jiran dia tak beritahu. Ha kan? Iya, wahal. Ustaz ni hari-hari cakap kelebihan-kelebihan ni. Kan? Orang lelaki dia tak cerita pasal tu. Dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah. Kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Nah, itu soalan. Itu soalan tadi. Dia tetap nak kacau imam. Nampak tak? Bintang, mam. Biar imam cakap. Imam dapat berapa? Ya, imam ni pula merendah diri. Alhamdulillah. Cakaplah mam berapa. Clear. Cakap dengan semua orang. Kena declare ni. Tengoklah kalau malam tu khusyuk. Tak ada banyak salah. Kadang-kadang boleh sampai RM40. Oh. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Adalah kan. Tapi sebenarnya pahala ni nak tengok akhirat besok ni. Ganjaran ni kajar kat dunia. Yakin kita. Tu sebab kita datang beribadah ramai-ramai. Itu sebabnya kita ni kadang perangai kita macam tak yakin. Manusia ni tu masalah.
tak yakin dengan ganjaran Allah nak bagi itu sebab kita kurang sedekah. Sedekah banyak-banyak. Sedekah tak pernah lagi memiskinkan orang. Tak pernah. Sedekah lah tuan-tuan. Saya bulan hujung tahun itu, saya sponsor 15 orang ahli keluarga saya bawa pergi umrah. Yang susah. Ahli keluarga saya yang susah. Dia tak pernah mimpi pun nak pergi. Bila saya sponsor pergi, jangan risau, Allah bagi ganti. Jangan risau. Pasal lah manu. Alah, habislah duit aku. Tak, tuan-tuan, habis tu. Kau habis-habislah. Habis ke jalan yang baik. Kan? Mak saya di kampung Pancu dekat Paroi dekat Somban dengan grup Mahaban Berzanji dia kumpul duit RM50 seorang sebulan. Kumpul sampai bulan 1 bulan 2 ada pula orang sponsor 1000 dia orang bagi 500 tambah-tambah kan cukup bulan 11 ada duit yang cukup. Tengok siapa yang rajin pergi masjid orang susah sponsor dia pergi umrah. Kan susah benar baik-baik. Kita yang fikir-fikir baik-baik macam mana? Dengan cara macam tu dapat hantar orang pergi. Orang tu pula pergi doa, ya Allah murah rezeki orang yang tolong aku ni. Doa. Itu je. Kan? Nikmat harta. Banyak. Mana kau pergi? Mana pergi duit kau? Sport rim je. Mana pergi duit kau? Tukar telefon. 8 boleh kali tukar telefon. Mana pergi duit kau? Buat belanja makan. Mantan darah hari-hari. Kan? Patin muncung. Patin baru saya tahu. Rupanya patin buah RM200 sekilo. Yang meniaga tu kata patin muncung. Kat Temeloh tu patin muncung RM600 sekilo. Dia kata patin muncung ni tuan, kalau makan pahit, kalau jual manis. Dia kata. Dah benda tu mahal. Memanglah kau jual lagi elok kan. Betul lah kan. Tapi saya tak pernah makan lah. Jangan bagi faham tuan rumah. Saja je. Adalah. Tapi itulah dia. Mana kita belanjakan duit kita. Dan kita boleh top up setiap hari. Kita risau astro kena potong. Tapi kita tak pernah fikir. Macam mana nyawa kita kena potong besok. Sumbangan kita tak ada. Manusia ni kalau Allah bagi peluang hidup 10 minit jadilah. Dah mati. Hidupkan balik 10 minit jadilah. Benda pertama dia cari tabung. Dia akan cari tempat dia boleh sedekah sebab dia dah nampak dalam kubur. Itu je boleh tolong dia. Sebab bagilah banyak. Tak pernah ada orang tolong orang. Hey, matilah aku. Tak ada. Bila bagi tu. Ya. Macam pasal pergi Kemboja kan. Pergi Kemboja, pergi hantar bantuan. Masa hari raya korban kan. Kembara korban di Kemboja. Saya pergi tahun-tahun lepas yang tahun 2018 saya tak pergi. 2017, 2016, 2015. 3 tahun, 4 tahun tu turut saya pergi. Susah kan? Itu pun ada bising. Dia tolong orang Kemboja. Orang Malaysia ramai susah lagi. Betul. Orang Malaysia susah. Tapi orang Malaysia susah. Tak sesusah saudara kita kat sana. Kita ni susah-susah bergaduh, berobot daging. Sampai busuk daging tu dalam peti ais tak bermakan kadang-kadang. Dia kat sana manfaatkan betul-betul. Berobot daging tu. 89 ekor satu kumpulan. Malaysia paling ramai sekali hantar kumpulan membantu kat sana. Setiap satu grup 80-90 ekor lombu, kambing bagi kat sana. Dengan kuakah perigi lagi supaya diorang dapat kemudahan naik. Susah. Memang susah betul-betul. Siapa ada peluang pergi ke Kemboja, pergilah. Kesian, dapat ada daging. Saya ingat lagi, bila dah lapar-lapar daging kita timbang naik motor dengan budak kampung pergi hantar ke orang susah. Bila pergi hantar, dia peluknya kita. Ya Allah, bau dia jangan cakap lah. Tapi dia dapat tu dihargai. Menangis-nangis dia. Dia dapat daging sebab itulah masanya. Dia nak merasa makan daging. Ya. Dapat daging bukannya ada peti ais. Dia sidai pula kat pagar. Tak ada peti ais. Sidai kat pagar nak kering kan. Bila nak masak barulah dia kerat. Baru dia buat sup. Susah. Rumah dia dengan reban ayam kita. Cantik reban ayam kita lagi. Nak cakap apa? Dinding jarang-jarang ni, tiang-tiang tu jarang-jarang main ambil kayu mana sampai ya. Dengan tahap macam tu anak limau tu. Tu macam mana keadaan pun tak tahu lah. Jamban pun tak ada. Jamban tak ada. Nak kencing pergi ke somak tu, bawa lah botol dan pergi lah ke somak. Sibak-sibak somak tu dah ada orang pula pergi cari tempat lain. Gila kerja. Iyo, tu tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita tengok orang susah. Kemudian, nikmat apa? Nikmat ilmu.
kita dapat ilmu, kita sebar panjang tak ke orang. Kemudian yang kedua, kita amalkan ke tidak. Itu pertama. Allah Ta'ala tanya tentang nikmat. Kedua, Allah Ta'ala tanya tentang amanah. Amanah kita sebagai ketua keluarga. Amanah kita sebagai pemimpin. Sebagai ketua kampung. Sebagai ketua lorong. Wakil rakyat. Ahli jawatan kuasa masjid. Semua Allah Ta'ala tanya. Semua Allah Ta'ala tanya. Itu sebab jangan heboh nak pegang jawatan. Kalau dapat jawatan, terima sebagai amanah, jaga amanah elok-elok. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturrahim. Berbaik-baiklah sesama kita, rapatkan saf. Tak sahlah kira-kira benar lah. Kau jangan baik dengan dia, dia ni geng belah sana. Kau jangan baik dengan dia, weh, nanti viral. La ilaha illallah. Payah betul. Kan elok je ni, sama tak kira pun. Okay? Rapatkan saf, tautkan silaturrahim antara kita. Kan? Nabi kata tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jagalah elok-elok. Ya kan? Kan elok tak ada kira siapa dah. Dia ni pangkat apa, dia ni pangkat apa, tak ada, oh, semua elok sama. Okey. Kan? Itu sebab jagalah hubungan yang baik antara kita. Saya katakan tadi awal tadi, hati kita jadi tak syukur menyebabkan kita tak bahagia. Keluarga sakinah tak akan dapat capai. Tapi kenapa tak dapat capai? Kerana tak syukur. Kenapa tak syukur? Ada tiga sebab. Pertama, manusia sibuk tengok apa yang orang ada sehingga terlupa apa yang dia ada. Sibuk tengok orang tu rumah besar, dia ni kereta besar, sibuk tengok. Sedangkan dia dah ada rumah yang memadai untuk dirinya. Dia ada anak tiga orang pandai-pandai. Kita walaupun anak tak pandai tapi lima boleh orang. Itu sambil-sambil balik Kojor tu lima boleh orang. Belum botol-botol itu. Alhamdulillah. Anak-anak ni jangan nak. Memang kena sabar banyak-banyak. Budak sekarang lain makan ni tak macam dulu. Kan? Budak-budak masa zaman imam dulu lain. Ha, kan? Ha, imam dulu dia bercampur lain. Kawan-kawan dia lain. Kita ni lain. Kan? Ha, jagalah elok-elok. Jangan risau. Anak kita ni kadang kena sabar. Besok dah besar. Bayangkan 10 orang anak. Cuba fikir. 10 orang anak. Semua dah kojok. Masa tu abah dengan omak relax ke rumah. Omak hantar WhatsApp. Hari ini dah masuk 25 hari bulan. Sampai ke saat ini masih ada lagi anak-anak mak yang gagal menjelaskan bayaran bulan ini. Sila abaikan WhatsApp ini, sekiranya bayaran telah dibuat. Alhamdulillah. Seorang bagi 500, 10 orang tak 5,000. Masa tu baru tahu kan. Ambil lah mak, hari ni bulan ni bagi lebih sikit. Mudah-mudahan mak belanja elok-elok. Okey. Iya. Masa muda dulu sorik membesarkan anak kan. Itu dia. Apa yang kita ada kita syukur. Yang kedua, manusia jadi tidak bersyukur kerana sibuk tengok kelebihan orang sampai terlupa tengok kekurangan orang lain. Ada orang lagi susah pada kita. Kita sibuk cakap, kereta aku kereta lama, kereta buruk, dia kereta besar. Samsul debat naik Azia. Okey ya? Tak ada apa. Apa dah hal? Saya pernah kena halau tau naik Azia ni. Di Maib Serdang. Lepas Imam Muda Ashraf ceramah, dia keluar. Saya pula masuk gate parking. Dihalau saya keluar. Saya pun cakap lah dari bawah ni, keluar. Keluar ni. Sampai ke bawah, budak rela tu, ustaz, ateh, naik beli. Syukur-syukur dia, budak bawah tu dah tahu ni Samsul debat punya kereta. Yang ateh tu tak perasan, comin gelap-gelap sikit. Sampai ateh, kereta naik ateh, yang jaga ni ketua sekuriti dah marah, cecenya dia. Wah, saya pun turun comin, baru dia nampak, la ilaha illallah ustaz. Apa buat kereta kau, cik? Saya pun jawab lah, sebab minyak dan bukan kau bayar. Kan susah mana kan, macam tu cakap. Okey, selamat sampai, relax. Tak ada bosan-bosan pun nak mesra dengan driver saya, okey? Iya. Kan? Lain lah kalau bawa 7-8 orang, naik tu tak baik, iyalah 2 orang. Okey je. Saya pernah tu ceramah dekat perumahan polis Sungai Besi. Dia kata, ustaz, lepas tu Sungai Besi, ustaz, tunggu, kami escort. Wah, oh, main-main. Dua motor Pronda, satu kereta Prevay. Escort Azia. Yang escort lagi bosan daripada yang kena escort tau. Kotopi-kotopi kereta semua tau. Saya okey.
Agak-agak apa orang tu cakap? Ui, dress code Azia ni lah. Tak. Semua cakap berani betul Azia ni ikut polis ni. Okey tuan, tak ada apa. Senang cilok, senang kita nak apa motong, senang. Betul. Minyak RM60 dah full tank. Saya ceramah daripada Seremban sampai Gopeng, sampai Gopeng pusing balik ada satu bar lagi tu. Hmm. Punya jimat eh. Tapi jangan, kalau kita nak isi apa, jangan isi macam depan orang Brunei. Orang Brunei ada lain. Orang Brunei dia minyak kuning tu, dia standard untuk mesin rumput ya. Jadi kalau kita isi minyak, nampak orang Brunei, jangan isi tu. Dia dah jalan kan boksi, kan dia nampak. Adalah, ya. Mana syukur dengan apa kita ada. Sibuk tengok orang lain yang lebih. Ada orang lagi susah daripada kita. Rumah pun tak ada, duit pun tak ada, apa pun tak ada. Kita ni syukurlah, masih ada. Macam orang Jawa kan, ada tak siapa Jawa sini? Mulalah tak mengaku tu, menyampah tu aku kan. Ha, macam saya ada darah Jawa, belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu yang muka macam Pan Asia tu. Ha, Jawa campur Minang jadi Janang. Orang Jawa ni, dia ada sayur, satu sayur nama yang top ni sayur bening. Kan? Sayur bening ni orang dulu-dulu masak. Kemudian anak hari ni balik kampung cakap, mak buatlah bening tu mak. Buatlah bening sikit. Dia cakap dengan mak dia sebab sayur bening. Bukan sebab sedap sangat dulu. Dulu sebab itu je yang ada. Pucuk paku. Sebab itu je yang ada. Tu ikan sangka tu. Itu je yang murah dulu. Sekarang dah jadi mahal. Nampak tak? Iyo. Kita ni hidup kita ni jangan sibuk tengok orang lain. Nampak? Ni jari telunjuk dia takkan boleh sama dengan jari yang tu. Dia kau tarik lah macam mana pun. Dah ditulis takat tu. Takat tu lah. Lepas tu yang ketiga, orang ramai kadang-kadang terlupa untuk bersyukur kerana sibuk menyatakan apa yang dia capai hari ini adalah hasil usaha gigih dia. Sedangkan semuanya itu adalah rezeki daripada Allah. Kita terlupa kadang-kadang. Terlupa. Rezeki daripada Allah. Terlupa. Kita cakap, kau kena kerja kuat macam aku ni, baru boleh berjaya. Belum tentu. Ada orang kerja lagi teruk pada kita. Pukul 3 pagi dah bangun, bawa lori, hantar barang. Sampai pukul 3 petang, terus buka baju, jadi jaga. Sampai pukul 11 malam, lepas tu tukar baju pula. Pergi tolong basuh pinggan dekat restoran 24 jam. Tidur 2 jam, bawa lori balik semula. Itu hidup dia hari. Tak cukup kuat. Kuat daripada kita. Tapi rezekinya Allah bagi setakat itu. Belum lagi. Mungkin akan ada rezeki lain Allah akan bagi pada dia. Rupanya dia dalam-dalam macam tu, anak-anak dia semua pandai-pandai. Apa? Saya tengok makcik-makcik yang cleaner tu, cuba tanya. Dia ruang dia untuk menipu dalam kerja kurang sangat. Sebab dia 2 jam sekali pergi mop sapu, sapu lantai, pap dia tengok jadual balik, dia sign, dia duduk dekat bilik penyapu tu, duduk dengan kawan-kawan dia. Padahal sambung balik buat balik. Sudahnya pukul 4 dia dah boleh balik dah, zap balik. Anak dia cuba tanya. Anak dia semua berjaya sebab amanah Nabi pesan cari rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu aja. Dan bila sebut tentang masjid, masjid ni rumah Allah. Ni rumah Allah. Sama-samalah kita imarahkan masjid ni. Sama-samalah imarahkan rumah Allah ni. Jangan tunggu time ni je datang ramai tuan-tuan. Kan? Saya dah pesan dekat semua jemaah tempat lain, contohilah jemaah di Masjid Imam Azam ni. Sebab dia orang kat sini datang bukan sebab ceramah, memang kebetulan datang. Ada ceramah rupanya. Macam tu dia. Kau nak macam tu lah. Alhamdulillah. Azan.
Sambung ya. Jadi dia cerita tentang masjid ni, rumah Allah sama-samalah kita imarahkan. Datang ramai-ramai hidupkan rumah Allah ni, ya, hidupkan rumah Allah ni. Tapi dalam kita menghidupkan rumah Allah ini, kita nak beribadah. Bukan hidupkan dengan suasana saja, tapi dengan suasana ibadah. Dan ibadah pula kena belajar. Tak boleh main belasah ya. Bawa ahli keluarga kita datang sama-sama. Sama-sama belajar. Ya, nak capai kesempurnaan ibadah ni ada empat. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak mahu dia main ikut-ikut saja. Mesti kena belajar. Ya. Kalau tidak, datang masjid. Orang semayang, kita semayang. Tapi kita ikut-ikut. Mula-mula boleh ikut. Tapi dengan niat nak belajar, tak tahu nanti tanya guru. Jangan main belasah. Ya, semua nak kena belajar. Setiap perbuatan solat, semua nak belajar. Allahu Akbar. Ada lah yang ajar. Ketakbir tu, ibu jari kena kat cuping telinga, baru sah. Oh, ya ko. Ada pula yang ajar macam tu. Kawan tu mangsa porang, cuping dah tak ada. Macam-macam lah kan. Macam-macam hal teknikal tu kan. Kan, macam mana berdiri, kaki tu lebar sangat. Kemudian kaki tu mengopak keluar macam ni. Ya, yep. Tu yang semayang, yang duduk kat kursi yang tak sihat. Macam mana keedah dia? Jangan dengar yang ustaz dalam WhatsApp tu. Yang semayang kat kursi tu semua mazhab kursi dia tu. Jangan dengar cakap orang pening tu. Adalah keedah eh. Janganlah kau pakai sofa semayang. Itu dah melampau warna tu kan. Kacau saf lagi dengan bosah eh. Macam mana nak semayang kau nak membutuh. Kan? Ha, adalah keedah dia, cara dia. Kena tahu. Lepas tu dah ada ilmu. Dah ada ilmu. Ni ilmu tak ada nak duduk belakang imam. Imam baca surah kan main lah. Panjang-panjang baca eh. Kan tiba-tiba malam tu imam kelabu kena tolong. Tiba-tiba malam tu imam terkonyang pula sikit makan malam tu. Terlupa ayat dah. Allazina amanu. Allazina. Ada. Mana imam minta bantuan tu. Yang belakang, kau nak tolong. Yang kawan nak tolak lah. Tolonglah, tolonglah. Terapik tolonglah, panjang mana ayat eh. Nampak tu. Dah tahu, tak tahu duduk belakang imam. Kan? Iya, betul tuan-tuan. Bulan puasa selalu jadi tu. Bulan puasa kan, selalu tekan kalau baca ayat panjang, kena mulalah kadang terlupa. Nah, bulan puasa so kita cuba sahut cabaran sampai saya malu tuan-tuan. Saya pergi Sabah Sarawak, saya pergi ceramah kat sana. Malam 23 24 Ramadan, penuh sampai koridor orang semayang tarawih gitu. Saya kata apa hal ni sini? Kita cuba tengok. Malam pertama insya-Allah. Imam tak ada parking, bayangkan. Malam pertama imam lah jauh jalan. Oi, tahu betul malam ni aku pula jalan jauh ni. Ha? Imam tak ada parking. Masuk malam kelima boleh, tak kala lagu raya dah dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat luar, kat saf yang kelima tak boleh parking. Yo. Itu sebabnya kan, kita tak ada ilmu tapi nak duduk belakang imam. Kita tak ada ilmu tapi kita main belasah. Tak boleh, kena belajar. Sok tadarus, you tengok tadarus. Banyak tu. Dia nak join tadarus tapi mengaji tak nak belajar. Tu masalah kan. Ni ha, ada masa lagi dua, sebulan lebih lagi nak belajar. Baca pergi belajar dengan orang dulu. Biar dia panjang pendek nak kena jaga dongung apa. Ponek imam ni. Eh, dia lambik lah kita ni. Iyo. Allazina amanu. La ilaha illallah.
Kak, kak. Ha, tengok. Yang sazah ni pun sabar kak. Allazi, allazi na'amanu, na'amanu. Ha, macam tu. Ah, baca balik kak. Allazina. Kak, kak, kak. Kak. Allazi, allazi na'amanu, na'amanu. Ha, macam tu lah. Sekali lagi. Allazina. Macam ni kak, kak diam lah, tak payah baca. Macam tu. Tu sazah tu tak sabar tu. Kan, iya, suruh belajar. Bukan kata suruh belajar tu sebab nanti kita agak sakit hati. Belajar dulu. Ada tompek belajar, tak nak belajar. Kek surah masjid pun ada belajar. Nak belajar mengaji, ada ustaz, ustazah boleh ajar. Pergi belajar. Jangan malu. Oh, mak saya sampai sekarang, mak dengan maklong saya. Dah umur 60 lebih. Masuk lagi kelas mengaji, belajar tajwid. Lepas tu beriuh saya tengok dua beradik ni. Kek rumah mak saya. Apa hal mak? Besok ada exam tu. Exam tajwid, ustazah nak tanya dia tu. Oh ya lah, nampak. Dah tua-tua belajar, nak malu apa? Belajar lah tuan-tuan, belajar. Kan? Lepas tu duduk belakang imam. Lepas tu imam tiba-tiba mufarakah, imam tiba-tiba terbatal wuduk. Jangan nak wek. Kena lah yang belakang tu, kena ke depan ganti imam tu. Tak dengar lah bunyi. Zap, ha, kontut imam ni. Bila imam tu kontut, contoh imam tu kontut, kau pergi lah ganti. Ni dia duduk belakang imam, batal weh, semayang tak ada. Tu orang tak ada ilmu je kerja tu. Iya. Kan tak kisah yang mu'alab tu. Yang menego lepiasa tu. Dia lepiasa, dia magrib goreng pisang. Tapi dia colup dulu pisang dalam tepung. Colup, colup, colup. Sampailah, dia bakar lah. Dia mula dah memanihkan kuali tu. Kemudian bila azan maghribnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lapihkan pisang dengan tepung tu, zup, masuk dalam kuali, dia pun terus tinggalkan kuali, pergi sembahyang maghrib. Dia punya timing, elok je imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bangun, tinggal nak angkat je pisang goreng dia. Alhamdulillah, tu timing dia. Apa satu malam tu imam tukar ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Imam tu pun heran pula kat situ ni. Imam tu tak jumpa wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Tak jumpa tu. Situ ada pusing. Yang mu'alab ni tadi. Hanguislah ni. Hanguislah apa pisang aku ni kak. Hanguislah. Hanguislah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalau orang tu ada ilmu, dia akan tegur. Dia akan sebut, subhanallah. Tak dapat ingat. Lakum dinukum. Ha, tahulah imam tu nak ambil dah. Dia tak ada ilmu. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Dia dah koram. Hangus dengan pisang aku ni kan. Menjorit dah. Itu wali adin taramari kau. Itu juga. Baru dapat lakum dinukum wali adin. Tapi batal semayang dia bercakap. Nampak tak? Itu sebab kena belajar. Kena belajar. Macam kita lah. Kenapa kita ni anak pergi umrah tu comel? Kenapa? Sebab kita takut nak pergi rumah Allah ni. Nak pergi Baitullah Haram ni. Tu takutnya. Kena belajar. Ni macam mana? Susah tak? Ya, imam cakap tak susah lah. Senang sangat. Kat sana senang sangat. Mula-mula niat macam ni. Dia akan bawa tempat bermikot. Kemudian pergi ke sini. Kemudian lepas tu ada bawa lah kita pergi umrah. Mula perbuatannya kita tawaf 7 kali. Baca je dalam buku tu ada niat dia. Apa nak baca dalam sepanjang kita bertawaf tu. Sa'i tu senang je. 7 kali tu bukannya satu round satu. Tak pergi satu, balik dua, pergi 3, 4. Oh macam tu. Tanya. Semua tanya kan. Kita macam tu lah. Jangan kita takut-takutkan orang. Kita kau mana takutkan orang. Kau tanya tak sah ni. Habislah kau. Jangan. Kau nak pergi umrah kan. Kali pertama kan. Kau jaga lah.
kau jaga-jaga. Aku tengok kau pun aku tahu. Ha, kenapa? Kau dah lah tak pergi masjid. Ha? Tiba-tiba nak pergi umrah. Aku tengok, aku rasa kau ni tak nampak tak tidak Kaabah ni. Ui, agak-agak lah. Bosah Kaabah tu takkan tak nampak. Kan? Tak, aku ingatkan aja. Kawan aku 10 orang tak nampak. Masuk kau ni mahu 11 ni. You ke? Iya. Kawan tu tak tidur dalam flight tu. Terkebil-kebil, terkebil-kebil. Nampak tak nampak, tak nampak, tak nampak. Sampai ke hotel, dia tinggalkan beg dia. Berlari dia pergi masjid tu nak buktikan dia nampak Kaabah. Dia balik semula ke hotel, jumpa dengan ustaz. Ustaz, banyak dosa saya ustaz. Kenapa pakcik? Saya tak nampak Kaabah. Sabar pakcik, ini Madinah. Mana nak nampak? Dia dah ilmu tak ada? Itu sebab orang suruh belajar. Dia bantai cari ke Masjid Nabawi itu cari. Mana nak jumpa? Yang kedua, yang kedua mestilah ikhlas nak capai kesempurnaan ibadah. Yang ketiga, mestilah ada kesan pada tindak tanduk perangai kita. Semayang-semayang, ibadah-ibadah tapi mengumpik laju juga. Semayang-semayang, ibadah-ibadah tapi mengutuk orang masjid laju juga. Semayang-semayang, ibadah-ibadah nombor ekor jalan juga. Kau ni apa nak berhenti main nombor ekor ni? Ikhtiar. Dengan izin Allah menang first prize. Ha, itu gila orang tu. Kan? Iya, kita jangan main-main tuan. Dia bukan itu yang nyata haram. Ada duit-duit yang syubhah tu kita kena jaga. Melabur tah mana-mana melabur. Dapat duit kita kena check dulu. Tanya yang pejabat mufti tu. Tanya lah macam mana ustaz yang ni boleh tak kalau saya masuk pelaburan macam ni. Terangkan pada pejabat mufti macam ni. Dia akan bagi hukum tu. Kan? Iya, tu sebab anak kita jadi poning tuan. Anak kita ni semua kenapa adik-beradik kita semua codik, anak kita payah betul nak dapat ilmu kadang-kadang. Sebab kadang bondor yang kita bagi makan tu. Jaga-jaga. Ha, anak kita ni sekarang bunak ramai perempuan ni tu. Tanya soalan macam mana dia tanya. Kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Dia tanya tu. Tergamak dia tanya tu. Ustaz nak tanya kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Wah, macam tu tangan. Penubuk terbalik. Cakap tak boleh sebab berlagu reket. Laki dengan laki kahwin gila ke apa? Kau tak baca ke kisah Nabi Lut? Baca lah. Saya tak boleh bayang lah imam dengan Bilal bertunang. Bukan sini tu. Iyalah kan. Fikir macam tu ya. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Bukan tak ada hukum. Kata percaya kitab. Kan? Adalah seorang cakap, you sebagai orang Islam tak boleh paksa saya mengamalkan Islam cara saya. Oh, boy, sadap kau bercakap. Garam betul dan. Iya, tuan-tuan biar pening. Itu sebab jangan sampai anak kita pening tau. Iya. Tuan-tuan pun satu, yang geng-geng legebet tu. Saya tak sebut, legebet. Tuan-tuan tahulah bunyi yang sebenarnya kan. Adalah huruf-huruf tu saya tak nak sebut. Kang kena ban pula video ni kang. Dengan legebet yang saya sebut. Ya, bayangkanlah. Kan? Dia bila upload video, tuan-tuan juga yang kadang ada ni, orang perempuan pun kadang bagi galakkan. Beri cantiknya kulit sis hari ni. Dia jantan. Bersabarlah sis. Ni semua dugaan dari Allah. Allahu Akbar. Cuba kau komen bawah tu. Wahai saudaraku, kembalilah ke jalan Allah. Sesungguhnya pintu taubat masih terbuka. Kan bagus? Pintu taubat. Iya, macam tu lah keedah eh. Yang seorang tu lagi lah. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Pijak orang, kau tahu lah. Orang perempuan boleh mengandung pun tak ada sibuk. Buat perempuan macam tu. Saya akan buktikan tak ada. Bukan orang sini, tak orang mana lah. New Zealand ke Afrika, tak tahulah. Iya, tuan-tuan. Ada seorang tu lagi lah tanya, ustaz, semain Jumaat hari apa? Lagi gila. Dia tanya, ustaz, semain Jumaat hari apa? Saya jawab lah, hari Rabu. Bukan Jumaat kau, tapi kau tanya apa-apa, bingai. Orang tu. Sebab dah ada orang cadang. Ada orang cadang, semain Jumaat buat hari Sabtu. Tu mengelakkan kesesakan lalu lintas. Ada orang cakap tu. Nah, dia kata mengganggu produktiviti kerja. Apa susah? Kita selaraskan di satu Malaysia.
cuti Jumaat Sabtu, settle. Hari Jumaat barulah semayang Jumaat tu macam semayang raya. Ha, macam tu keadaan. Hari Khamis pukul 3:30 dah boleh balik. Barulah ada kualiti malam tu untuk baca Yasin. Korang kan berfikir, aduh payah betul aku ni. Asal air kami ni macam tu kan. Iya. Malam ni kan. Aduh. Iya, tuan-tuan. Banyak orang tanya soalan polik-polik sekarang ni. Banyak. Ustaz, kalau suaminya cenderung mazhab Syafi'i, isterinya cenderung mazhab Hanafi, bercium sebelum sembahyang, batal tak wuduk dia? Mak ada tanya. Saya cakap, kau tak ada time lain ke nak bercium? Payah bona, gilo-gilo bona nak bercium time tu kan? Itu kena belajar hukum lah. Kan dari segi tu, kalau ikut mazhab Syafi'i memang batal lah. Mazhab Hanafi, tapi kita tak boleh lah. Mazhab Hanafi memanglah betul. Ada setengah pandangan kata tak batal, tapi kita tak boleh ambil ni sikit ni sikit. Kena belajar keseluruhan dalam perbuatan salat itu. Kena. Kepanjang lah tu kitab lain lah, hari lain. Tapi makna kata kita ni, hari ni kenapa jadi macam tu? Orang berani tanya soalan macam tu. Kenapa jadi poning macam tu? Sebab kadang-kadang salah satu sebabnya, rezeki yang kita bagi makan. Jadi darah daging meresap dalam tubuh badan anak kita. Kenapa anak kita dogi benar? Kenapa anak kita hari ni jahat benar perangai? Kejahatan yang tak nak terfikir. Tauk-tauk orang dulu nakal pun nampak orang tua hormat. Dulu-dulu macam mana? Orang datang nak jumpa, datang ke rumah kita, assalamualaikum, assalamualaikum. Jinjah. Oh, cik, kejap cik eh, saya panggil mak. Tutup TV, dia pergi panggil mak. Cepat mak, ada orang nak jumpa mak. Janganlah lama sangat nak tengok TV tu. Tunggu kat dapur, biar orang tua tu berbual. Macam tu punya hormat. Dulu. Sekarang. Jah, jah. Cik, ikut belakang. Dia suruh mak cik tu ikut belakang. Dah lah rumah teres, tongah pula tu. Macam mana nak pergi belakang tu? Hai, lorong belakang, kotor-kotor, rumah India mana pula ni salah. Kau nak kira balik semula. Iya, tu masalah kita, adab kita. Tu sebab Nabi ajar, takdibu auladukum bisalasati asyak. Didiklah anak kamu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencintai Rasulullah. Macam mana nak sayang Nabi? Amalkanlah sunnah Nabi. Nabi sebut faman ahya bisunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tu tanda sayang Nabi. Sunnah Nabi berapa banyak yang kita buat? Kita tanya balik. Buah tamar pun nak tunggu puasa. Sorry, puasa. Baru nak buat. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usuk-usuk hilang. Usuk tayung. Hilang, tak ada lagi dah. Sebab dah sekarang lah, diet paling baik tuan-tuan nak kuruskan badan, buah tamar. Pagi balun 7 biji sampai tengah hari tak payah makan. Betul? Dia ikut angka ganjil lah. 3, 7 seboleh, 21. 33, 55, 100 seboleh. Iya, ikut sunnah Nabi makan buah tamar. Betul saya cakap. Minum air masak ni pun sunnah Nabi. Ingat Nabi, satu hari tu Nabi haus, Nabi lapar. Nabi keluar, mana pula cari makan? Tersompak dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau pergi mana? Aku lapar Rasulullah, samalah dengan aku. Jalan-jalan-jalan, jumpa pula dengan Saidina Umar. Wahai Umar, kau ke mana? Aku lapar. Samalah kami pun lapar. Jalan-jalanlah tiga-tiga pemimpin hebat ni. Jalan-jalan cari makan. Sampai ke rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah gerangannya tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Nabi jawab, sesungguhnya kami lapar. Ada tak makanan ke rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Nabi pun ambil buah tamar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan. Kemudian Nabi minum. Contoh. Dan bila Nabi minum, Nabi sebut alhamdulillah. Tu pun sunnah Nabi, bersyukur alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Dan Nabi kalau minum air masak, Nabi ada cara dia. Nabi minum kurang-kurang 3 toguk. Contoh. Satu, dua,
3. Kan nampak tertib. Lebih tak apa, jangan kurang. Tapi kalau kita minum macam ni, tu tak dapat pada sunnah, tapi puas hati dan. Sebab haui banyak nak cakap hari ni. Betul. Ya, maknanya hidupkan sunnah Nabi. Senyum sunnah Nabi. Mana paling senang senyum? Kenapa kau senyum ni? Sunnah Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam. Senyum sunnah Nabi. Nabi pernah seorang fakir bawa buah anggur bagi kat Nabi. Ya Rasulullah, ambillah aku hadiah kat kau. Nabi pun makan, Nabi senyum. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum, makan. Nabi senyum, makan. Kau suka Rasulullah? Nabi senyum, makan. Sahabat kat topi tu terasa hati. Biasa tu diajak kita makan. Hari ni tak diajak dia. Kenapa lah Rasulullah tak ajak hari ni? Sudahnya habis Nabi makan, fakir ni pun berlalu. Gembira hati dia. Rasulullah makan sampai habis. Sahabat pun datang. Rasulullah, biasa kau ajak kami makan. Hari ni kau tak ajak pula. Ketahuilah sahabatku, sesungguhnya buah anggur tadi masam. Aku tak nak cakap tadi, aku senyum sebab aku nak jaga hati dia. Nampak akhlak Nabi. Dan aku takut kalau aku panggil kau makan tadi, kalau kau makan nanti, nanti kau tak boleh cover mulut kau. Hui, masam. Kau cik hati dia. Dan sesungguhnya yang keduanya, aku tak sanggup melihat sahabatku makan buah yang masam. Tengok akhlak Nabi. Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat. Sahabat pun bergurau dengan Nabi. Nabi makan buah tamar, sahabat makan buah tamar. Macam mana sahabat bergurau? Buah tamar tu dia makan, biji tu dia letak dalam pinggan Nabi. Zap, letak pinggan Nabi. Macam kita makan sate lah, lidi tu kita letak dalam pinggan kawan kita, macam dia makan banyak, kan? Rupanya zaman Nabi dah ada dah. Sahabat-sahabat letakkan pinggan Nabi. Nabi dah nampak, Nabi tak marah pun. Nabi makan macam esok. Sudah dah habis, penuh pinggan Nabi dengan biji. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Nabi tak marah, engkau yang letak. Tak. Nabi senyum, ya Alhamdulillah. Tapi kalian lagi hebat dengan biji-biji kau telan. Mak tak? Tak galaklah sahabat, oi kono kita. Iyalah semua letak pinggan Nabi, pinggan dia kosong. Nampak tak? Itu dia. Kita tengok Nabi. Nabi bergurau senda juga. Iya. Yang kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Macam mana nak cinta kalau kita tak kenal ahli keluarga Nabi? Isteri Nabi, siapa dia? Yang kita tahu, Aisyah, Siti Khadijah. Tu lah tahu. Yang lain tak tahu dah, kita tahu Hafsah, Saudah, ramai lagi. Anak Nabi yang 7, cucu Nabi Hasan Husin, semua kena tahu. Dan yang ketiga, bikira atil Quran. Anak kita pastikan dia tahu pasal Quran, mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, tadabbur, laksanakan, buat apa yang ada dalam Quran. Boleh cerita dalam pasal masjid tadi saya cakap kan. Kita ni masjid ni rumah Allah. Kita jangan berlagak macam rumah kita. Nampak orang datang, alu-alukan. Seronok nampak kau datang. Marilah. Jangan kita sindir. Kau ni kalau tiba-tiba datang ni mesti nak kenuri kan? Allah Allah. Langsung tak datang kawan dah. Kadang dia datang, imam mana imam? Dia nak kenuri. Imam mana imam? Imam lah mana? Yang dia tanya imam. Yang dia tanya tu imam. Imam mana imam? Tak bengkok imam tu. Ni lah imam. Minta maaf ustaz tak perasan. Kau selama ni semayang mana? Sini lah. Kenapa tak pasal imam lah? Dah imam pandang depan. Salah imam pula pandang depan. Allahu Akbar kan? Tak ada. Kita galakkan. Bagi orang datang. Kita ingat. Satu dalam satu hadis terdapat 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah di hari kiamat kelak. Nabi sebut. Apakah dia? 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang mana tak ada naungan yang lain selain pada naungannya. Iaitu pertama, pemimpin yang adil. Mana pemimpin yang adil? Tak kira lah apa jawatan, termasuklah ketua keluarga, kena adil. Kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Ketiga, seseorang yang hatinya selalu terikat pada masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah.
Kemudian seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang kaya dan cantik, tetapi dia menolaknya sambil berkata, aku takut kepada Allah. Keenam, seseorang yang bersedekah kepada dan bersedekah dengan menyembunyikan sehinggakan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dikala bersendirian sehingga menitis air matanya basah kerana menangis. Hadis riwayat Bukhari. Bila tengok yang pertama, pemimpin yang adil, saya tak payah hurai, semua faham. Kedua, pemuda yang sibukkan dirinya dengan ibadah pada Allah. Kita tak ada kompromi, kena pastikan ahli keluarga kita semua beribadah. Salat tiang agama, lebih 80% punca perceraian di Malaysia tak jaga ibadah kat rumah, terutamanya tiang agama iaitu salat, tak jaga. Ha, jaga. Orang lelaki pula period tak berhenti, polik tak polik. Yang ketiga, seorang pemuda yang hatinya selalu terikat kepada masjid. Kan? Datanglah seorang yang selalu, kita pun kadang-kadang kalau dah biasa semayang kat masjid, kita balik kampung pun kita tanya, masjid mana dekat sini? Kita pergi rumah saudara, ada masjid tak dekat-dekat sini? Kita nak berjemaah juga. Jagalah solat jemaah. Cuba tengok abang Allah yarham, Haji Azmil Mustafa. Dia boleh buat 40 waktu berturut-turut semayang jemaah tanpa putus. Ya, malu kita. Dia rajin buat. Bono ni nak latih istiqamah kita. Dan ada setengah pandangan, memang ada ganjaran tertentu untuk itu. Poinlah, weh, 40 waktu. Dia ceramah, dia sampaikan dah duduk kat wheelchair tu mengajar lagi. Ceramah lagi dia. Masa tu. Tengoklah dalam YouTube, ada lagi video dia, dia mengajar-mengajar agama. Dia ceramah kat tengah tu, orang naikkan poster dia. Datang ramai ramai, penceramah malam ini, ahli setan. Jadi masjid minta maaf, terpaksa buat macam tu, ustaz. Beramai datang, baik macam mana, panggil ustaz orang tak datang, panggil setan ramai datang. Dia tu kan, dia bergurau masa tu. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh perempuan kaya dan cantik tapi menolaknya kerana aku takut kepada Allah. Bukan makna perempuan miskin dan buruk boleh. Makna kata kalau kaya dan cantik dia boleh tolak, ini kan pula yang buruk dan juga miskin. Ya. Kemudian seorang yang bersedekah, sedekahlah banyak-banyak pada masjid. Kemudian seorang yang berzikir kepada Allah hingga menitis air matanya kerana menangis. Ini adalah soalan bocor nak masuk syurga. Soalan bocor nak mengelakkan diri kita daripada dibaham oleh api neraka. Menitiskanlah air mata kita ni malam-malam bangun tu, sebab orang perempuan ingatlah, berhentilah menangis sebab jantan membazir. Menangislah kerana Allah, ada faedah. Faham? Bagus. Ya, apa yang lelaki nak tu tuju je. Senang. Tak payah banyak cerita. Ni betul cakap ni. Tak payah di mak tu, kita payah di. Iya. Perempuan ni senang masuk syurga itu je. Menangis kerana Allah ada manfaat. Nangis kerana lelaki baik pun, dia nak apa? Setuju je, taat perintah suami. Orang perempuan masuk syurga, senang. Jaga puasa, jaga salat. Jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami. Taat perintah suami. Nabi kata kalau jaga empat-empat ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Rupa taat tu susah. Setuju lah. Dia nak air, bagi air. Nak kopi, buat kopi. Nak panis kau, nak sejuk, cakap ya bang. Abang nak maggi, asam laksa kau, kari kau, tom yum kau, cakap ya. Abang terasa nak ayam golek. Boleh bang, dengan sel-sel golek sekali, cakap. Apa lagi nak cakap? Ni sakit belakang, abang cakap ya. Nak minyak apa, cakap, minyak masak semua tu. Picit, picit. Apa lagi nak? Sign, sign. Tak, sebab suami nak transfer harta dekat kita. Jangan sangka buruk. Aduh, you fikir yang negatif tu. Yo, kita kebahagiaan rumah tangga tu tu dia. Orang lelaki doa kan, kita ke rumah kan sembahyang jemaah tu doa. Ya Allah, kau berkatilah keluargaku ya Allah. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Kita tak fasih macam imam baca Arab. Melayu pun tak apa. Ya Allah, aku sayangkan keluargaku ya Allah. Tengok ahli keluarga dengar kat belakang. Nah, abah sayang kat kita weh. Aku sayangkan isteriku ya Allah. Anak-anak pandang mak. Mak pandang depan lah, sibuk lah. Aku sayangkan anak sulungku Alung ya Allah. Lung,
Nama kau lah Long. Alung ini harapan keluarga, ya Allah. Dia ambil SPM tahun ni, ya Allah. Berikanlah dia keputusan yang cemerlang, ya Allah. Berikanlah anak aku 12A, ya Allah. Monung Alung. Subjek ambil 9 ni macam mana ni? Contohlah kan. Iya. Tapi orang perempuan doa suami tu dengar betul-betul tu. Mana yang tak berapa clear tu jangan amin. Ya Allah, kau berikan aku ni, ya Allah. Dia kena belajar dengan imam tu, kek mana yang nak slow sikit, mana yang tinggi. Aku dah lama ingin ni, ya Allah. Kau memudahkanlah urusanku untuk ni, ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin. Kan? Allahu Akbar. Dan siapa yang datang masjid pertama dapat naungan arasy, tu dah beritahu. Kedua, Allah menyambut kita datang ke rumah Allah. Kena yakin. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang mendatangi masjid untuk melakukan salat, melainkan Allah bergembira menyambutnya semenjak ia keluar rumah, seperti gembiranya orang yang sedang menyambut tetamu yang telah lama tidak ditemui. Yang risau sikit lagi ni. Risau, saya faham. Saya faham muka-muka subuh nanti tu, saya faham. Dah bergalih-galih tempat duduk tu, saya faham. Kejap menjulur, kejap niar, kejap tagak, kejap niar kan. Nikmat duduk dalam majlis ilmu ni. Tak terasa tiba-tiba kan. Tiba-tiba dah sejam lebih kita dengar ceramah. Itulah kehebatan majlis ilmu. Dia lebih kurang macam orang kahwin lah. Hanya orang yang kahwin tahu nikmat itu. Macam tu lah. Hanya orang duduk majlis ilmu tu nikmat. Macam duduknya kan. Mana sama orang duduk tengah dengan orang bersandar. Tak sama. Hanya orang bersandar tahu nikmat bersandar. Contoh. Nak bagi gambaran, bagi faham. Itu ya. Allah menjamin hidupnya. Kan? Mendapat jaminan daripada Allah. Jika hidup akan diberikan rezeki dan kecukupan. Jika ia mati akan dimasukkan dalam syurga. Siapa yang masuk rumah sambil mengucapkan salam, dia berada dalam jaminan Allah. Siapa yang keluar berjihad jalan Allah, dia berada di dalam jaminan Allah. Maknanya kita jangan risaulah. Allah Ta'ala jamin rezeki kita semua. Allah jaga kita. Datang masjid. Disediakan rumah di syurga kalau kita datang ke masjid. Digugurkan dosa, ditinggikan darjat beribadah kita di masjid. Kemudian setiap langkah diganjarkan dengan 10 pahala setiap langkah kita datang. Gimana? Dan seterusnya cahaya terang pada hari kiamat. Kan Allah Ta'ala akan seolah-olah mengiringi perjalanan kita. Sahlah kita risau. Yakinlah dengan apa yang Allah nak bagi ke kita. Kita nak ingat, kita ni nak capai 3 perkara je dalam hidup kita. Pertama, kita nakkan hidayah supaya dapat beza benda baik dan benda buruk. Kedua, kita nakkan maghfirah, nak minta keampunan daripada Allah. Dan yang ketiga, kita nakkan rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain, kena beribadah banyak-banyak. Selain daripada itu tak ada cara lain. Dan kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan tentu pun ibadah kita. Allah tak nak pun ibadah kita ni. Kita yang nak ke Allah ni. Kita semayang, Allah bagi ganjaran. Bukan Allah harap benar kita semayang ke dia. Allah tak terjejas apa pun. Tak ada. Kita yang nakkan rahmat Allah. Pernah seorang abid beribadah selama 500 tahun. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Kemudian yang abid ni menjawab apa? Ya Allah, aku tak nak rahmat kau tu, ya Allah. Kau masukkanlah aku dalam syurga sebab ibadah aku yang 500 tahun ni. Apa Allah buat? Allah cungkil sebelah mata dia keluar. Boleh cungkil. Ya Allah, kenapa ni, ya Allah? Dia kata, Allah beritahu sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun itu tak boleh nak tebus nikmat sebelah mata yang aku bagi ke kau. Kita nak masuk syurga. Kita beribadah. Tapi ibadah kita macam-macam grade. Ada orang semayang ikhlas. Ada orang semayang ikhlas tapi lambek. Ada orang semayang ikhlas tapi qada. Ada orang semayang tapi nunjuk-nunjuk ke orang. Ada. Jadi grade tu macam-macam. Subuh pun subuh dinosaur. Bukan subuh gajah lah. Subuh dinosaur. 5 minit nak zuhur baru subuh. Berapa ranjat imam siapa pula kunut tengah hari ni. Oh, perempuan pagi kan. Jangan lopih nyawa sendiri ya. Kajut suami tu sekali. Kadang ni kemar semain seorang. Allah. Bismillah. Habis bagi salam. Assalamualaikum.
Lepas tu dia lap muka, dia tengok laki terkatil. Hei, ni aku lah orang tua ni. Kajutlah suami tu. Abang, abang bangun subuh. Abang, abang, abang. Kalau macam tu lah cara kajut sudah dua-dua tak subuh. Tu sebab pagi tu sebab dia ada kategori tu. Azan subuh, azan zuhur, azan asar semua lain-lain. Maghrib lain. Ha, lain. Kalau subuh tu semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, macam tu. Dia tak mahu leweh-leweh lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairu minan naum. Itu memang lalap lah orang. Tak ada orang guna. Iyo. Menggambarkan perasaan yang tengok orang belum sampai. Iyo. Semayang jemaah, hidupkan ibadah, sosial ibadah dalam rumah kita. Buat rumah bosa-bosa. Buatlah ruang solat. Aduh, koman betul, duit belanja. Tu semua Allah tak tanya tu. Ada tak buat ruang solat? Cikai kita. Orang nak tumpang semayang boleh? Boleh, sini boleh, situ boleh, situ boleh. Sekarang kau lah nak semayang mana? Kiblat sini lah. Alah, koman. Buat satu ruang khas untuk solat. Siap dengan ni. Ha, nak semayang tu ada bilik solat. Oh, selesanya. Tempat ambil wuduk pun ada dalam tu. Bila solat telekung pun ada. Semua pelahap, semua apa? Siti Khadijah. Ah, ya. Lepas tu tengok kemas semua semayang solat menghadap Allah tu buat tempat proper. Tengah-tengah malam, bangun malam kita nak tahajud, bangun daripada bilik kita melangkah pergi ke bilik tu nak buat Allah Ta'ala kira langkah pahala gitu. Ya. Payah pula nak habis ceramah ni. Ya, itulah dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan dengan ibadah, dengan pengamalan kita ikut syariat Islam, mudah-mudahan kita berjaya memperolehi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan salah satu caranya, datanglah ke masjid, beribadahlah secara berjemaah bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Jadi rasa cukup sekat itu. Terima kasih banyak di atas kesudian pihak penganjur mengundang saya pada malam ini. InsyaAllah lain kali kita buat lagi. Saya cadang kita bawa, saya cubalah bawa sahabat saya. Kita buat dua Syamsul kat sini. Saya cuba bawa Abang Syamsul rau-rau. Tuan-tuan datang lain kali bawa duit banyak sikit. Biar dia penuh CCTV dalam masjid ni. Adalah benda lain nak buat kan? Bukan CCTV. Kita sumbang betul-betul. Banyak-banyak bagi ke masjid. Betul. Itu semua saham akhirat. Tuan-tuan jangan apa. Ya. Ha, jadi sebelum saya berakhir, kat luar sana sahabat saya dia ada bawa pamphlet umrah. Siapa nak tengok boleh tengok. Atau pulang lah. Yang penting pergi. Pergilah dengan mana travel sekalipun. Cuma nak pesan. Ingat di pesanan. Pesanan mesra. Pergilah travel mana pun. Tapi jangan rendah daripada 4900. Kemungkinan ada penipuan. Kemudian pelancongan dah letakkan paling minimum 4900. 5000 lah. Mana kalau yang 5000 ke atas insya-Allah okey. Tapi kalau bawah pada tu ada harapan bohong. Nah, sudahnya tawaf di KLIA. Potang dah sampai muazzam. Lah, kau buat apa sini? Aku balik hari je. Dah kau dah tipu. Yang kedua, sahabat saya ada datang daripada Alu Gajah Melaka tu ada bawa barang-barangan sunnah. Minyak wangi, madu lebah, habis tu sauda. Ha, boleh tengok kat luar tu sahabat saya datang tu. Seorang lagi dia daripada Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Sahabat saya datang, dia bawa susu kambing tahur. Baik untuk gastrik, baik untuk kecerdasan minda. Yang paling bagus, rasa yang sedap, sangat sedap dan juga sesuai untuk semua golongan usia. Dan yang keempat, jangan lupa permohonan imam dah sebut tadi. Kita sumbang, biar ada besok juga boleh pasang CCTV tu. Boleh tak? Malam ni bagi juga. Kalau duit tak ada, balik ambil besok singgah. Mam, nah, 1000. Bagi macam tu. Iya. Nah, iya. Ni cerita betul. Ni bukan bohong. Nah. Ya, ha, ni cakap betul ni. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan tempat ni. Tuan-tuan kena ingat tau. Masjid ni bila ada sini, hikmah dia apa? Imam dekat dalam ni tak pernah lagi doa. Ya Allah, kau sejahterakan lah kehidupan aku dan juga makmum yang hadir sahaja. Ya Allah. Tak ada muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Itu sebab keberkatan orang keliling ni mungkin kemungkinan besar doa orang kat masjid. Itu sebab jangan hina orang pergi masjid. Kita tak datang pun tetap dapat doa daripada dalam masjid ni. Tu dia, ingat namanya. Dah lah tak datang, apa salah eh? Puluh. Besok pasang CCTV.
Itu saja daripada saya. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT, yang kurang berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi insyaAllah saudara yang sampai ke pada jelas ke depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini insyaAllah kita menjadi langkah kita. Itu juga kita sendiri pada dalam kehidupan kita khususnya keluarga ini insyaAllah. Dan hadis selamat lanjutan terima kasih atas kehadiran Pak Ustaz. Begitu juga ada muslimah yang terima kasih kepada Allah SWT yang lain pada pagi ini. Dan kami sebenarnya masih lagi dalam usaha untuk berkempen-kempen bukan untuk polisi, tapi kempen untuk salat subuh berjamaah subuh wahyu. Jadi alhamdulillah setakat ini kita dalam pada 3 atau 4 sah. Mudah-mudahan malam ini masih banyak-banyak ini mungkin esok pagi mungkin kembali ke sini lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi. Dan itu juga selepas daripada sembahyang ini diminta kepada semua jemaah muslim muslimat yang perempuan dan laksana yang lelaki kalau sini ada manggatan yang boleh ambil lah. Dan jangan balik satu dan lima orang lebih dan tempat semua sebagai orang ya, cukup sekali dahulu sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.